Pasangan selebritis Rizky Billar dan Lesti Kejora membeberkan akan berlibur ke luar negeri. Tapi kali ini mereka tak mengajak anak semata wayangnya, Leslar Al-Fatih Billar atau yang akrab disapa Baby L atau Abang L. Melalui akun Instagramnya, Rizky Billar mengunggah foto bertiga saat di bandara. Di captionnya, Rizky Billar izin ke anak untuk meminjam Lesti Kejora menemaninya menonton bola di luar negeri. Pinjem bundanya dulu ya nak, buat nemenin papa nonton bola dukung tim kesayangan papa, tulisnya. Nanti ya kita jalan-jalan bareng ya, janji Rizky Billar. Seperti yang diketahui, Rizky Billar sangat menyukai Liverpool sebagai klub bola favoritnya. Ia mengidolakan Luis Garcia sebagai pemain kebanggaannya. Selanjutnya, Rizky Billar main tebak-tebakan mau kemana mereka pergi untuk menonton klub bola kesayangannya. Tebak guys, kita mau kemana? Tanya Rizky Billar. Rizky Billar juga akhirnya mengungkapkan kalau tak bisa membawa anak dan keluarganya karena masalah visa. PS, slot visa terbatas, alhasil kita ngebolang di sana, beber Rizky Billar. Namun netizen malah dibuat salfok dengan foto mereka sebelum pisah dengan anaknya sementara. Ini karena dalam potretnya, Baby L tampak sedih, seolah tak mau ditinggal orang tuanya. Tahu aja kalau nggak diajak, nyesek banget tuh muka Abang L, komentar salah satu netizen. Ekspresi yang mewakili hatinya celotok netizen yang menyebut Baby L dengan panggilan ayang. Ekspresi Baby L nggak terima nih bunda dipinjam, komentar netizen lainnya. Ekspresi Baby L tahu banget dia kalau mau ditinggal pandanya. Jangan lama-lama ya panda, Said Abang L, timpal netizen lain. Ada juga yang menyebut Rizky Billar dan Lesti Kejora honeymoon yang tertunda hingga berharap pulang bawa adik untuk Baby L. Honeymoonnya telat, komentar netizen. Asik pulang-pulang ke Indo, L dapat adik, goda netizen lainnya.